Begitulah perjuangan Islam. Apa yang kita alami, kesusahan, kepayahan, berbagai-bagai perkara pada hari ini, bukan makna Islam akan dihapuskan. Maknanya Islam akan menang. Hanya mereka yang sabar dengan Islam, dia boleh menang. Kita jangan tersalah langkah. Allah Ta'ala berfirman, illa tangfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Jika sekiranya kamu tidak keluar berjuang, Allah menyeksa kamu dengan seksa yang pedih, dan Allah Ta'ala tukar kaum lain mengambil alih. Saya bimbang dalam menghadapi kezaliman pada hari ini. Orang Cina keluar menentang kezaliman. Orang India bukan Islam keluar menentang kezaliman. Kita orang Melayu tak reti. Kita orang Melayu tak faham. Padan dengan 50 riyal, padan dengan 100 riyal, padan dengan 1000, padan dengan rasuah, Allah Ta'ala lenyapkan, jatuhkan kita. Allah Ta'ala tukar kaum lain yang akan menguasai kita, dan mereka masuk Islam. Mereka menerima Islam, Allah Ta'ala boleh hukum tukar. Hari ini kita terus kata Hindu-Hindu, Cina-Cina, kafir-kafir. Mereka ni, kita Islam, tapi mengaku pahit. Tak mengenal lawan. Allah Ta'ala tukar kaum lain mengambil alih. Ini jangan. Oleh kerana itu, kita orang Islam kena bangkit. Kita kena tunjuk kepada kaum lain, kita membela mereka yang kena zalim. Bukan saja orang Islam kena zalim, orang India kena zalim, orang Cina kena zalim, kita tolong mereka yang kena zalim. Kerana Islam menyuruh kita berjuang untuk menentang kezaliman. Dan kita ingat, di sana Allah Ta'ala bagi satu peluang. Bila kena zalim banyak, semangat kita lebih. Semangat lebih tak cukup. Allah Ta'ala berjanji, doa dimakbulkan. Bila kena zalim, doa dimakbulkan. Permana Allah Ta'ala, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Dan akan mengetahuilah oleh orang-orang yang zalim tempat terlingkup mereka, di mana mereka terlingkup di tempat yang ditetapkan oleh Allah. Ini jaminan Allah Ta'ala. Orang yang zalim akan terlingkup. Allah Ta'ala sudah tetap di mana tempat terlingkup dia, berapa hari bulan, Allah Ta'ala dah tetap. Akan tiba masanya. Cuma Allah Ta'ala minta kita bersungguh, kita ikhlas, dan kita berdoa kepada dia.